aku bingung. Mainan-mainan di Star Arcade seru banget. Iya, Joy. Ayo cepetan kita main. Yuk, kita main yang ini aja, Kak Elisa. Pasti seru. Kita berdua bisa saling lomba nih. Joy, antriannya panjang. Kita harus antri dulu deh. It's okay. Asal selalu ditemani sama kakakku yang cantik dan baik hati. Hey, you must antri dong. Dari tadi aku sudah berdiri di sini. You main serobot-serobot aja. Awak lah cakep apa? Awak lah berdiri di sini, suka-suka awak lah. Saya mau berdiri di sini. Tapi. Ih, you mesti antri dong. Eh, jangan panggil saya Ma'il. Kalau tidak suka bergaduh. Stop. Kalian berhenti. Jangan berantem lagi. Kamu harus antri, Ma'il. Tak, saya tak mau antri. Hey, you minggir. Ma'il, kita semua juga antri kok. Tuh, kamu lihat. Yang lain juga pada antri, kan? Iya, ternyata awak betul. Walaupun kita semua masih kecil, tetapi kita harus mengikuti perintahnya. Owe mau main dulu. Ini giliran Owe. Ma'il, apakah sekarang kamu mau antri? Ya, saya nak antri saja. Ma'il, sama seperti hidup kita. Kita selalu mengikuti perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kita jadi kawan Tuhan? Iya, yang namanya sahabat pasti mau menemani kita dalam sedih dan senang. Terus kita bisa cerita apa saja. Saya mau punya kawan seperti itu. Mau ke awak menjadi kawan saya? Tentu kita mau, Ma'il. Bayangin kalau sahabat kita Tuhan Yesus. Wow, pasti keren. Ya, saya mau. Tetapi apakah Tuhan mau jadi kawan saya? Pastilah, asalkan kamu mau berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan sebelumnya, kita juga harus kenal dengan Tuhan Yesus. Hah? Bagaimana kenal dengan Tuhan Yesus? Ikutin doaku ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan. Dan juru selamat kami. Dan jadi sahabat kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Joy dan Elise sudah mau jadi kawan saya dan memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Ma'il, habis ini kita main sama-sama ya. Yang ini kamu antri dulu. Ya, saya ikut peraturan. Joel Kids, kita semua adalah sahabat Tuhan. Kalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ma'il, kami main dulu ya, karena sudah giliran kami nih.